Stoko. Ini ya. Can you see it? Iya, babe. Okay, let me gentleman open your door for you. Really know what it looks like. Yeah. Only this way. Nice. Oh, this way. Thank you. Kita lagi lihat-lihat menu dan ternyata harganya tuh tidak semahal itu untuk cozy restoran kayak gini. Soalnya ini rame banget di Italian restoran. Kita lagi nunggu makanan datang. Sekarang New Year Eve dan Happy New Year untuk kalian yang di Indonesia, karena 8 jam lebih awal daripada di Manchester. Jadi Happy New Year, baby. Do you know what is that for? Jadi saya udah pesen red wine. Wine adalah kesukaan saya. Nice banget sih di sini. Thank you. Jadi ini tempat pizza, guys. So this is for pizza. Now we know. Yeah. Thank you. Baby, what is that? Octopus. Alright. But it's like weird. They make it so thin. No, Italian, it's really weird. But nice. Is that nice? Good taste, yeah. Yeah. I'm gonna have mine. Enjoy meal. Enjoy meal. Emang paling suka kerang. Seafood saya doyan. Want to try mine? Jadi ini gak cuma kerang direbus gitu, cuma ini dikasih juga sama garlic, dikasih sama white wine. Terus enak banget ayamnya. Dikasih lada gitu-gitu, jadi gak cuma direbus biasa gitu. Enak. Soalnya saya juga pecinta seafood. This is like Kuesus in Indonesia. Ada dessert. Kalau ini enak banget, nggak terlalu manis. Kalau kata Adrian sih, kayak kata dia no taste gitu, karena dia paling suka manis. Kalau saya kan sukanya tuh yang manisnya nggak tinggi, jadi enak. Oh, ini enak banget, sumpah. Dan rasanya tuh kayak leleh banget di mulut, sumpah. Enak banget ini, sumpah nggak bohong. Udah habis makan, sudah kenyang, saatnya pulang. Enak banget, dessertnya juga apalagi suka banget. Karena itu tuh kayak meal to start dan yang tidak terlalu manis. Saya kan emang suka kayak gitu, jadi tuh yang lovely banget. Kayaknya tuh bakal 2 kali kesini. Mungkin next year, gak tahu juga. Tapi ini recommended banget, restoran Italiannya enak-enak. Enak-enak, sumpah makanannya.